dengan aku, Mak Lingka Tiga-Tiga ya, di tema resep masakan Mak Lingka Tiga-Tiga tentunya. Di video kali ini aku mau berbagi resep ya, garang asem ya. Garang asem ini non kolesterol, tanpa santan, tanpa tumis bumbunya ya. Dijamin enak dan gurih serta seger rasanya ya. Bagaimana cara memasaknya? Mari kita ikuti. Oh ya, jangan lupa sahabat ya, sebelum kita lanjut ke video, subscribe bagi yang baru menemukan channel ini, like dan komen ya, serta tinggalkan jejak di kolom komentar apabila ada kritik dan sarannya ya sahabat ya. Mari kita ikuti. Bahan apa saja yang harus kita persiapkan? Ini ada ayam. Ayam ini sudah kita potong-potong ya. Ini sekitar 600 gram ya ayamnya ya. Sudah kita bersihkan juga ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada serai yang sudah kita bersihkan, ada lengkuas ya, dan juga ada tomat ya. Nanti kita iris-iris. Lengkuasnya sudah kita iris-iris, semuanya sudah kita bersihkan ya. Kemudian ada gula putih, ada garam, dan juga ada kaldu ayam ya. Mari kita ikuti. Kemudian kita potong-potong bawang putih. Bawang merah, nah sudah kita potong-potong, kita sisihkan, potong-potong tomatnya. Setelah kita potong-potong, kita nyalakan kompor ya. Kita mau masak airnya ya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan bawang putihnya yang sudah kita iris-iris ya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita masukkan lengkuasnya yang sudah kita iris-iris ya. Dan juga serainya yang sudah kita potong-potong seperti ini, serta cabai unggul ya. Kita pakai cabai utuh, takutnya ada yang gak suka pedas. Kemudian kita masukkan garamnya.
kaldu dan juga gula. Kita koreksi rasa ya, kurang asin apa tidaknya. Kemudian kita masukkan tomatnya yang sudah kita iris-iris. Kita koreksi rasa ya, kurang asin atau sudah cukup ya, karena asin dan tidaknya tergantung selera. Sudah jadi, kita matikan kompor ya. Kemudian kita hidangkan ya. Sudah jadi. Sudah jadi garang asemnya. Selamat mencoba ya.